Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Itu mau tanya, saya kan dulu ke Taiwan berangkat dituakan. Terus saya bisa nggak berangkat lagi, terus posisi paspor cuman ada fotokopi aja. Paspornya hilang. Iya. Berapa tahun di Taiwan ya? Nggak lama, cuman berapa, belum ini dah ada 9 bulanan. Loh, di Taiwan 9 bulan. Soalnya kan dulu pas pulang sakit. Nggak selesai satu kontrak dong. Halo? Enggak, kalau iya. Kaburan nggak? Enggak kabur. Sakit terus pulang. Tahun berapa itu? Iya. Tahun 2010. Puh, 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 puh. 13 tahun yang lalu, Mbak. Iya. Sakitnya apa, Mbak? Sakit dulu kaki bengkak. Terus sekarang sampean mau proses ke Taiwan lagi? Ya, maunya mau ke Taiwan, apa masih bisa, apa gimana? Umurnya sampean berapa? Kalau asli, kelahiran tahun 92. Enggak, yang di paspor? Yang di paspor 90. Tahun 90 yang di paspor. Karena kalau balik ke Taiwan harus disamakan. Tapi kalau sampean ke Iya. Hong Kong nggak usah disamakan. Oh, kalau misalkan berangkat lagi ke Hong Kong, pakai KTP sekarang juga bisa ya, kok. Bisa. Iya. Sampean bisa bahasa Mandarin? Ya lupa. Lupa udah 13 tahun. Wah, kalau sampean lupa ya masuk ke PT, Mbak. Non lagi. Iya. Maksudnya bisa apa enggak gitu, Ya nanya tetap kayak bisa gimana sih. gitu. Tetap bisa. Oh, masih bisa. Bisa. Non Itu tapi masalah hitungannya. paspor, ya, itu ya. Berarti disamain sama yang paspor dulu ya, ininya, KTP, ijazah, yang surat-suratnya gitu. Kalau memang bisa, tapi Ya. ya nanti tergantung PT aja. Sampean kasih aja data ke saya yang bisa sampean kasih Ya. KTP Indonesia kan, terus Heeh. nulis pengalaman aja ke Taiwannya, Iya. kenapa kenapa kenapa, terus bahasa bagaimana. Nanti coba Iya. saya kirim ke PT, nomornya ibunya PT, barangkali bisa bantu Iya. sampean. Heeh. Sampean dapat nomor saya dari mana? Dari itu lihat TikTok sama Mbak Nanci. Mbak Nanci ya, oh, Mbak Nancy. Nancy. Iya. Soalnya kata Mbak, kan aku tanya-tanya sama Mbak Nanci. Tanya aja sama Kosandro katanya gitu. Ini nomornya. Ya boleh, nanti coba kasih KTP-nya, tak kasih ke PT, nanti jawabannya dari PT aja, Mbak ya. Karena Ah, iya. gitu. Dipotongin aja KTP-nya, kok. Di foto aja sama WA. PT-nya di mana, kok? Di Malang. Di Malang, jauh. Oh ya sudah.
Kalau jauh, sampean cari aja yang deket-deket Jakarta gitu aja. Sampean cari aja. Saya nggak ada rekomendasi soalnya PT yang buat non. Iya, makasih ya, kok. Yang Jakarta yang X aja. Gitu. Oke. Ya, makasih ya, kok. Siap, Mbak. Sehat selalu. Ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya. Salam. X Taiwan, guys. 13 tahun yang lalu, 2010. Dan bahasa sudah lupa. Masih ingin berjuang untuk proses lagi balik ke Taiwan lagi. Nah, jadi nggak ngerti ya Indonesia ini ada apa yang terjadi. Nah, teman-teman semuanya masih, kalau masa lalunya di Taiwan kelihatannya balik ke Taiwan lagi seru, atau justru mencoba peruntungan lagi di Hong Kong. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ada apa? Kalau lagunya AADC, ada apa dengan cinta? Eh, kalau Mbak ini ada apa dengan apa, Fian? Dengan Indonesia. Sehingga ada apa dengan isi dompet? Wih, ada lagi ada apa dengan isi dompet. Jadi seperti itu ya teman-teman. Luar biasa pokoknya. Dalam hal ini semua teman-teman yang sudah tua ya nggak banyak sih. Maksud saya kalau hitungannya nggak banyak, tapi mereka banyak yang nelpon. Jadi kadang-kadang saya juga kebingungan bagaimana membantunya gitu, membantu merekanya itu bagaimana. Mau nggak mau ya udah kita biodata aja, kita kasih tunjuk ke majikan apakah mereka mau apa enggak. Jadi pada dasar dan pada prinsipnya tugas kita adalah membiodata atau menyampaikan ke PT-PT di Indonesia yang kita punya koneksi, dan selanjutnya kepada mereka dan kepada teman-teman sendiri. Jadi tidak bisa dipastikan, karena sekali lagi saya bukan pemangku kebijakan, tapi saya adalah orang-orang yang artinya yang apa ya, hanya sekedar jadi pembantu. Pembantu teman-teman, kalau bisa saya rasa bisa, PT-nya bisa mau nerima monggo syukur, tapi kalau enggak ya mohon dimaafkan di bagian depan gitu. Notabene-nya saya adalah konten kreator, jadi membuat konten yang berhubungan dengan posisinya teman-teman, yang berhubungan dengan persoalannya teman-teman, barangkali dengan sedikitnya ilmu yang saya punya bisa membantu teman-teman untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan persoalan. Sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.